harga, kalau udah mau harga. Melihat sosok Ayu seperti apa sih Bapak sendiri? Sebetulnya nilai yang kesakitan di anak itu yang menikah kan orang itu kan baru kenal kan, ya hanya kenal individu doang. Iya. Pelintir-pelintir. Nah, apa mungkin perjodohannya mungkin awalnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya itu singkat sekali. Kenal di Januari, Februari, seperti ini. Perkenalannya ya memang dari ibunya ya, dari ibu bapak-bapak ibu ya. Itu mereka ya. Saya udah berapa kali ngomong iya, kita belum punya statementnya ya waktu ini umroh orang tuanya umroh gitu kan, jadi saya juga umroh di situ, jadi ketemunya pasti jadi ya, ya. Jadi bukan di jodoh itu perkenalan kan, di jodoh itu kan ada paksaan. Iya benar. Tapi apakah memang teman dari SMA? Dia SMA Presiden dan atau dia ya. Berarti emang kata mau singkat langsung iya betul. Jadi nggak melalui pacaran. Apa yang membuat putra bapak langsung klik dengan Ayu? Mungkin pernah ada yang tanya nggak? Gak ada sih yang tahu dia. Yang bersangkutan kalau saya nggak bisa dia. Tapi membuat dia sedang bangga itu nggak tahu mana. Pas minta restunya seperti apa sih Pak? Ya. Bahwa ya. Yang dibawa adalah Ayu seorang tua. Ya. Namanya sebagai orang tua, pasti kan mau mencari anak yang terbaik kan? Dan kita doakan aja. Tapi saya dia silakan aja mau siapapun, saya nggak mau melihat latar belakangnya apa ya, nah, kita apa gitu kan, saya pokoknya udah seperti itu silakan. Dia nikah saya kan hanya mendukung aja. Pak, jadi berarti Mas Dana sendiri Mas sekarang tugasnya di mana sih Pak? Iya itu sebenarnya sih ini yang di Jember. Oh di Jember. Oke. Okay. Berarti pernah itu nanya nggak kesiapan Ayu ke bapak gitu, bapak tanya kalau misalnya dibawa ke tugas di sana gitu, udah pasti mereka udah pasti karena udah menjatuhkan lamaran, udah pasti antara mereka sudah ada komitmen lah saya, nggak perlu saya jelaskan lagi kan, ya kan berbeda juga kan saya. Karena katanya juga Mas Dan ini katanya contoh mantu idamannya untuk kayak ojek nih, mungkin tanggapan juga. Kurang tahu juga. Ya mungkin teman-teman kapan pasti ayah aja udah klik juga sama ya, Mas Dana. Jelas gitu. Ya berarti kan kesepakatan bersama, berarti orang tua setuju, kita juga setuju. Kalau nggak setuju kan nggak jadi kan. Mungkin udah ada apa sih tanggal berapanya gitu belum, rencana. Belum. Karena saya hanya dilaporin untuk tukar cincin dan cinta. Cintanya belum, tukar cincin dan cinta. Oh baru tukar cincin, nah, untuk ya. Tanggalnya belum ada itu. Nggak ada pemirsa. Saya pasrahkan kepada mereka. Jadi kita juga orang tua hanya mendukung aja. Sejauh ini sudah mengenal, jadi sejauh ini.
Oh, tapi interaksi langsung. Oh, tapi udah interaksi langsung udah mulai TV doang. Oh, TV doang. Ya, kalau untuk yang langsung ya baru kemarin. Belum. Ya waktu pas mau lamar itu baru ya. Ya betul. Gimana ketemu Ayu pertama kali? Tahu aslinya ternyata. Saya sih ya ada rasa senangnya, ada rasa kagetnya kan. Kaget ya. Apalagi rasanya nggak mau pernah pacaran, langsung aja kan kita ngelamar gitu. Ya tapi Mas Tana tahu nggak, Mas Tita pernah cerita apa nggak background tentang Ayu Ting Ting? Apalagi kan dia sudah pernah menikah dan punya anak gitu. Gue udah pasti tahu lah itu kan. Jangan kan yang mau dia pasti ada orang umum yang tahu kan. Bapak sendiri tidak menaruh kriteria khusus untuk oh ya, ya. Saya bebas namanya Pak. Anak silakan dengan siapa aja enggak masalah. Ini Ayu baru mungkin perempuan yang baru pertama kali dibawa oleh Mas Dana dikenalkan. Ya, jujur kalau dikenalin betul. Ya, kalau yang dibawa ya. Ya. Karena kalau biasanya ya itu mereka tuh agak segannya kalau belum pasti jangan kenalin aja sebenarnya gitu. Apa-apa kalau udah dikenalin berarti itu udah biasa. Bisa dibilang Ayu ini berarti sangat spesial sekali ya. Ya, kelihatannya gitu lah. Dia juga nggak pernah coba yang terhadap pulang melamar dalam keadaan sakit belum kenalin. Semoga hebat. Tapi mungkin persiapannya sendiri sudah berapa persen nih Pak sampai hari H gitu? Oh, ada cicil gitu apa gitu? Kayaknya kalau bagi saya belum mengetahui karena harus menentukan pernikahan hari ini pada sendiri kan. Apalagi ya harus mereka sendiri yang ada pernikahan. Tapi sudah komunikasi juga nggak sih dengan Bapak untuk apa aja yang harus dipersiapkan? Belum, karena belum ketahuan tanggal mau nikahnya. Baru ini kan baru melamar aja. Jadi omongan ya. Secepatnya tahun ini atau ya, tahun depan? Saya sih maunya cepat ya. Iya, cepat lebih bagus. Udah ada bocoran konsep atau adat apa yang dipakai nanti Pak? Ya itu terserah mereka kalau mau adat apa aja, yang penting ada di Indonesia. Nah, tapi akan diadakan di Jakarta atau di mana? Ya itu saya kira nggak tahu, tergantung mereka. Jadi diserahkan ya. Berarti semuanya diserahkan ke anak? Itu kalau ada aja, nggak perlu di pencampur. Ya itu mereka, yang bapak. Nah Pak, mengenai yang pernikahan itu yang mungkin agak tertutup sendiri emang dari pihak keluarga atau bagaimana sih Pak? Oh enggak. Kalau udah nikah pasti buka semua ya. Yang tunangan itu kan lagi. Yang tunangan itu kan agak tertutup. Ya, karena kita menjaga jangan sampai ramai kan. Ramai kemarin tuh tamu nyoblos kan itu kan. Kemudian umum, kemudian si anak saya itu kan tentara, kita nggak bisa seenaknya aja kan. Saya juga ngomong juga hati-hati juga. Jadi kalau saya salah ngomong, tolong juga dibenarin kalian kan. Dan kita menjaga itu. Ada batasan ya sih Pak, apalagi kan Ayu seorang entertain ya, pasti akan sibuk. Lama jadi istri tentara kan pasti kan ada apa sih batasannya atau apa? Nah ya itu pasti nanti yang dana itu udah pasti memberikan itu kan, nggak perlu saya, dia udah tahu aturannya kan, jadi persis seperti apa ya. Dulu saya sampai ajarin sekolah ngerti kan tentara. Sekarang komunikasinya berarti sering lewat telepon atau ketemu ya, atau kalau lagi? Dengan dana itu yang penting-penting aja karena dia nggak bisa diganggu kalau di tugas. Tapi kalau Ayu juga kalau ada penting ya
lagi? Mungkin doanya Pak untuk doanya Pak dan dan itu pandai gimana? Lancar aja. Lancar sukses sudah selesai. Amin. Oke. Itu aja. Ya. Terima kasih Bapak. Jangan repot lagi ya Pak. Jangan repot lagi. Nikahnya jangan teman-teman oh, diajak kalau udah nikah udah dibuka-buka lah. Iya, teman-teman dibuka lah ya. Iya, diajak. Insyaallah. Siap, siap. Bapak izin untuk ya, saya juga dulu mau jadi wartawan, terus jadi buku, jadi buat kerja aja. Kayaknya Pak